bikin lapar, lapar terus. Kali ini aku sama Ences bakalan makan nasi bakar Rica dan empal goreng, seruput sop buntut bakar sampai icip-icip roti gembul. Yuk, langsung aja cus. Kalau makan nasi goreng atau nasi liwet sih udah biasa, tapi gimana kalau kita cobain nasi dibakar? Konon katanya, awal mula nasi bakar ini berasal dari kota Kembang, Bandung. Cus, pertama kita landingkan dulu nasi liwetnya di atas daun pisang, lanjut disusul sama daun singkong, suwiran empal goreng, dan ayam rica-rica. Jangan lupa tambahin daun kemangi biar makin harum. Kalau udah dibungkus kayak gini, lanjut kita bakar yuk. Terus tinggal plating deh. Beuh, harumnya beneran seenak itu. Sore-sore gini emang paling asik nih, kita seruput yang anget-anget nih, kayak sop buntut bakar. Salah satu masakan Indonesia yang populer ini terbuat dari potongan ekor sapi yang dibumbui, kemudian dibakar atau digoreng. Oke, kita bakar dulu deh buntutnya. Sambil dibolak-balik dan diolesin sama bumbu bakar khas kedai aku dan kamu. Lanjut, kita kasih buat kuahnya ya. Tunggu sampai kuah kaldunya tuh mendidih kayak begini, baru deh kita landingin ke kentang, tomat, dan wortelnya sambil diaduk-aduk. Next, kita plating ya, sajiin buntut bakarnya dan kuahnya secara terpisah loh. Anything you choose, baby. Masih di kedai aku dan kamu di BSD. Yes. Aduh. Dan di situ udah ada yang menggiurkan. Dan itu adalah buntut bakar. Buntut bakar. Jadi nanti disebor pakai ini guys ya. Nih, ada sopnya ya. Coba mana mangkok kamu? Sini. Nah, aku tuh senang banget Indonesia tuh juara sekali dalam masalah mengolah makanan ya. Sampai ke buntut-buntut aja bisa jadi makanan yang endu loh. Nih, udah lemak-lemaknya. Wuih! Ini isinya tuh ada wortel. Ada kentangnya juga. Ada kentangnya. Tapi ada buntut kecil-kecil nih. Bener. Buntut mini, namanya oxtail mini. Mini ya, oxtail. Mini oxtail. Oh, sambalnya Edwin ini mah. So every day I look forward to you. Nih guys ya, punya aku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti, lihat di daging buntutnya benar-benar selembut itu. Buntutnya lembut banget. Wah. Ada karena dia dibakar. Ini kayaknya pakai madu gak sih, manis-manis gitu? Kayaknya. Nih. Jujur ya, ini buntutnya dia punya gestur banget, nyoy banget. Dan di sininya guys, itu ternyata bukan lemak, ini tulang rangu. Aduh! Ancaman guys, definisi endol surendol tak endol endol munah guys. Terus dicampur dengan nasi yang udah pakai kuahnya dengan kaldunya. Duetin sop buntut bakarnya pakai nasi kayak begini, wow siapa yang bisa nolak, ey. Bumbunya yang meresap sempurna ke dalam buntut ditambah kuahnya yang segar, asli sih ini juara di lidah aku.